Halo semuanya, selamat datang di channel Belmas Project nih. Dan kali ini kita lagi ada di Terminal Jombor dan kita mau hunting-hunting atau lihat-lihat bis angkatan sore dari Terminal Jombor. Dan ini yang Rosalia Indah ini kayaknya ramai banget. Nanti kita lihat ada armada Rosalia Indah apa aja yang akan datang mengantarkan penumpangnya. Nah, ini ada HDD 471 yang langsung aja berangkat setelah menaikkan penumpang dari Terminal Jombor. Ini jurusan Klaten Jogja Merak. Ini berarti ke arah barat ya. Selendangnya panjang banget. Customnya out of the box sekali ya. Langsung berangkat Rosalia Indah. Ini penumpangnya ramai banget Rosalia Indah. Mantap ya. Ini datang lagi nih penumpang. Hari ini angkatan sorenya ramai banget ya penumpangnya. Dan ini ada Rosalia Indah lagi. Ini jurusan Klaten Jogja Kota Bumi. Ternyata ramai banget ya keberangkatan Rosalia Indah angkatan sore di Terminal Jombor pada hari ini. Ini SHD 524 ya. Versi 1626 air suspension jurusan Kota Bumi, Klaten Jogja Kota Bumi. Nah, ini ada bis Rosalia yang baru masuk ya di Terminal Jombor ini. Jurusan Klaten Jogja Palembang. Jadi kalau untuk agen Rosalia itu dekat pintu keluar ya, di sebelah kanan. Coba kita lihat seperti apa nih keramaiannya. Nah, jadi buat yang SR2 ini jurusan Klaten Jogja Palembang, sedangkan ini jurusan Merak teman-teman. Ini jauh ya, sampai ujung di Merak. Dan penumpangnya untuk Rosalia hari ini rame ya. Di H-2 puasa. Ini yang tujuan Merak juga ramai banget ya, ke arah Merak dan sekitarnya. Ini menaikkan penumpang lagi dari Terminal Jombor. Wah, mantap banget. Wah, krunya bertegur sapa sama Sindoro Satria Mas Netral. Keren ya, solidaritas dan keramahan para kru bus walaupun berbeda bendera. Ini krunya ramah banget ya. Untuk SHD 524 recommended banget nih. Krunya ramah sekali dan seru. Dan kita lihat ya peleknya, dopnya. Ini dopnya warna putih, yang depan Dino. Eh Pak, ini jurusan mana Pak? Arah mana ini? Arah ke Kota Bumi. Kota Bumi. Kota Bumi itu mana Pak? Lampung. Oh Lampung. Saya masih bingung, nanti tak kirimin yang punya saya di pelabuhan naik kapal itu. Oh iya, siap. Bener, saya punya bagus saya. Ada videonya. Ada banyak. Oh iya. Nama saya catat. Ini ada Balatika Single Glass Jet Bus 3. Oh ini keren banget nih. Walaupun rombakan ya. Warna kuning. Wah rame banget. Wih, di sana juga ada Rosalia Indah lagi yang Avante. Mantep banget ya. Wah, duet sama Sindoro Satria Mas Netral. Ini cakep banget nih, boys. Wah, ada yang minta telolet. Ini ternyata drivernya ini sama drivernya Sindoro Satria Mas kenal ya.
tadi saling tegur sapa. Nah, ini SAD 524 berangkat. Tuh dopnya yang belakang, dopnya punyanya Tentrem. Keren ya, dipakein ke Adi Putra. Ayo Pak, hati-hati Pak. Rosalia Indah. Wih, mantep banget ya. Ini jurusan Kota Bumi Lampung. Tak kirain Kota Bumi Tangerang. Dan di sana ada Rosalia Indah, jurusan Ciputat dari Semin, Jogja Ciputat. Bodi Avante dari Tentrem. Nah, bagi teman-teman yang mau naik bis Rosalia Indah, bisa aja langsung pesan tiketnya di sini nih. Letaknya di depan pintu keluar ya. Di samping ini langsung aja kalian bisa ke agennya ini, Rosalia Indah. Bisa kirim-kirim motor juga. Pokoknya mantap banget ya. Sekitar jam 3-an, armada angkatan sore dari berbagai bis mulai berdatangan ya. Ini tadi ada Pahala Kencana yang masuk. Bodi dari Gunung Mas Zeppelin. Mercy 1526. Ini yang tujuan Ciputat diberangkatkan dari Terminal Jombor. Bodi Avante H9 H9 170 dengan pintu tengah. Cakep banget ya. Langsung gas berangkat menuju Ciputat. Pak, ini datang lagi, ada Rosalia Indah. Langsung menuju agennya. Nah, jadi ini adalah HDD 155 ya, Rosalia Indah jurusan Ciledug. Ini baru sampai. Dan sekarang agennya sudah mulai sepi karena penumpangnya udah pada berangkat tadi. Ini langsung aja gas berangkat HDD 155. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Belmas Project. See you in the next video ya guys. Terima kasih sudah menonton.